Ya pemirsa, rekan difabel Kota Jambi terus menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Seperti halnya yang baru saja dicapai oleh Dava Ananta Restu Putra, berusia 17 tahun, baru meraih peringkat 2 pada kejuaraan taekwondo tingkat nasional kategori umum. Berikut liputannya. Inilah Dava Ananta Restu Putra, 17 tahun, yang baru saja menjuarai kejuaraan nasional olahraga taekwondo yang diadakan KORMI tahun 2024 ini. Dikatakan oleh Yusnardiana, ibu Dava, dengan mata berkaca-kaca, ia tidak menyangka anaknya dapat meraih peringkat 2 nasional pada kategori umum dan mencatat rekor baru untuk Provinsi Jambi. Hal ini karena anaknya mampu mengalahkan lawannya meskipun Dava dalam kondisi tunawicara. Lanjut Yusnar, awal mula anaknya ini terjun dalam olahraga taekwondo ini tidak untuk mengikuti lomba, hanya untuk menjaga diri. Ditambah persiapan yang dilakukan sangat singkat, yakni hanya 6 bulan saja. Namun dari pencapaian ini, ia mengetahui sisi keistimewaan anaknya itu dan mengharap rekan difabel lain di Kota Jambi tidak patah semangat untuk berjuang meraih prestasi. Saat ini, Dava baru saja dinyatakan lolos sebagai mahasiswa baru di UIN STS Jambi dengan status penerima beasiswa full hingga wisuda. Dan saat ini juga ia aktif belajar berkarya bersama rekan difabel lainnya di salah satu sanggar di Kota Jambi. Kedepan, Yusnar berharap dari kisah anaknya ini agar anak muda memetik pelajaran bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Konsistensi belajarlah yang menghantar pada kesuksesan. Atas konsistensi para difabel di Kota Jambi dalam berkarya dan berprestasi, turut menarik perhatian Ikatan Wanita Pengusaha Kota Jambi yang memberikan bantuan sejumlah fasilitas untuk mengembangkan bakat dan minat para difabel di Kota Jambi. Organisasi yang diketuai oleh Sofia ini mengharap agar banyak pihak lainnya mau memperhatikan dan memberikan bantuan fasilitas bagi rekan-rekan difabel di Kota Jambi. Ya, kami dari IWAPI, kelihatannya setiap hari Sabtu mengadakan acara ini, fashion show, melukis, apa. Tapi kalau ada acara nanti yang mau tampil, mereka lebih sip untuk belajar di sini. Gitu. Jadi kami terhimbau dari IWAPI Kota untuk memperhatikan mereka. Nah, salah satunya kami namanya pengusaha, ya, kami sedikit demi sedikit mengumpulkan dana, mensupport acara-acara mereka. Rasanya hati nurani kami terpanggil untuk membantu mereka, gitulah. Ini kemarin beliau ini apa yang bisa dibantu Bu? Saya bilang sama yang sama Ibu Ida. Ini Bu Sofi, kami pengen punya kaos. Nah, ya. Boleh Bu, nanti kita sisihkan dari penghasilan kami di IWAPI. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.